Sebelum Rasulullah meninggal, beliau telah mengetahui kelak umatnya akan terpecah. Apakah memang sudah skenario Allah bahwa umat Islam akan terpecah? Ya. Mengapa sih? Supaya umat itu terpecah. Itu sudah sunatullah lah. Saya kira kalau terpecah itu juga terpecah macam-macam. Apa terpecah perbedaan paham? Itu sudah kehendak Allah, kita ini harus berbeda paham supaya ilmu kita berkembang. Kalau tidak ada perbedaan paham, tidak berkembang. Kalau pecah untuk peperangan, itu bukan karena skenario Allah saja, tapi juga karena kesalahan kita sih. Karena akhlak kita yang buruk, maka kita senang perpecahan. Bacalah buku saya yang dicetak baru itu, Islam Aktual. Saya sebutkan asal-usul perpecahan.